satu sih ya mas. Ya serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Seorang penulis Publius Sirus mengatakan, di mana ada persatuan, di situ pasti ada kemenangan. Ungkapan tersebut hadirin menggambarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Karena tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, dan tidak ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Jika tidak ada persatuan dan kesatuan hadirin, maka kehancuran akan menjadi ancaman. Jika kita melihat kekayaan di Indonesia, kekayaan apa yang dimaksud? Yaitu kekayaan dengan berat, yaitu yang barohil, yaitu baik, yaitu kekayaan dengan beragam suku, bahasa, dan agama. Maka bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Jawabannya akan kami paparkan dalam syarah Al-Qur'an yang berjudul Merawat Keragaman dalam Kesatuan NKRI. Sebagai rujukan, firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya terus no.
Perutmu tahanan. Innallaha alimun khabir. Lek kon ndak nemu ning gak iso. Aku berlindung kepada Allah. Awal-awal lagi. Dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Hadirin rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Ibnu Katsir jilid 9 halaman 515 menjelaskan bahwa jadi kemuliaan seluruh manusia itu dianggap sama karena terkait dengan penciptaan Adam dan Hawa dari tanah, yang membuat mereka lebih mulia dari yang lainnya adalah ketaatan kepada Allah dan peneladanan terhadap Rasulullah. Oleh karenanya, setelah peringatan dari perbuatan ghibah dan saling menghina satu sama lain, Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan dan persamaan derajat mereka sebagai manusia. Hadirin rahimakumullah, menurut Ibnu Asykir dalam kitab Mubamat yang bersumber dari Abu Bakar bin Abu Daud menjelaskan bahwa ayat ini berkenan dengan keinginan Rasulullah untuk menikahkan Abu Hindun dengan seorang perempuan dari kalangan Bayadoh. Terus. Cari masuk kok ini. Berdebat langsung. Bani Bayadah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pantaskah kami menikahkan putri-putri kami dengan budak-budak kami?" Rasulullah belum sempat menjawab. Jibril datang dan menyampaikan surah Al-Hujurat ayat 13 yang berkutip pada ayat "Lita'arrafu ay lihsilu bainakum at-ta'arrafu wa ta'allafu," yang artinya agar kamu saling mengenal satu sama lain, yakni menjalin komunikasi yang harmoni dan menebarkan cinta kasih dan kasih sayang yang tiada pandang sayang. Kemudian bagaimana solusi agar kita tetap bersatu dalam keberagaman di Indonesia? Jawabannya adalah dengan toleransi, jaga hati, serta jangan saling menyakiti. Rahmatul Izzat menuliskan, sikap keberagaman masyarakat di Indonesia telah memasuki taraf toleransi, yang artinya
suatu kecenderungan untuk membiarkan keberagaman tersebut sebagai fakta sosial yang tidak bisa dihindari. Sikap ini penting karena mengakui keragaman sebagai kondisi alamiah yang perlu dihargai. Teringatlah kita pada sebuah syair lagu. 267 juta penduduk Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, semuanya negara kita Indonesia. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu suara. Hadirin rahimakumullah, marilah kita lihat realita yang ada di negara kita. Alhamdulillah, kebanyakan masyarakat kita telah memegang erat rasa toleransi. Terbukti pada tanggal 17 April 2019 kemarin, kita telah melaksanakan pesta demokrasi dalam pemilihan presiden dan wakil rakyat, yang dimana rasa perbedaan untuk memilih pemimpin kita saat itu sangat diuji. Akan tetapi, wahai hadirin, kita mampu melewati perbedaan tersebut sehingga lahirlah suasana yang tentram dan damai. Parazin. Ya. Ayolah latihan. Masih latihan, Bu. Terus, terus, terus. Namun di sisi lain, hadirin, masih ada di antara kita yang belum memegang erat rasa toleransi. Jika kita flashback pada tahun 1999, konflik etnis politik yang melibatkan agama di Kepulauan Maluku sehingga menyebabkan pertempuran dan tindak kekerasan terhadap warga sipil. Masya Allah, itulah hadirin fenomena realita yang ada di negara kita. Padahal Rasulullah bersabda, bukan dari golonganku orang yang menyeru pada fanatik kesukuan, bukan pula dari golonganku orang yang saling membunuh atas dasar fanatik kesukuan, dan bukan pula dari golonganku orang yang mati demi membela fanatik kesukuan. Betul, hadirin. Betul. Hadirin rahimakumullah, Nasruddin Umar menulis, perbedaan adalah sunnatullah, dan Allah juga berfirman dalam surah Yunus ayat 99. Walau syaa rabbuka la amana fil ardi kulluhum jami'a. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى yang kuno ini. Sadaqallahul Adzim. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Apakah kalian tidak memaksa manusia untuk menjadi orang-orang beriman semuanya?
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Ibnu Katsir jilid 5 halaman 412 menjelaskan bahwa terdapat pada ayat walau syaa rabbuka, dan jika Tuhanmu menghendaki, maksudnya kalaulah Allah menghendaki seluruh penduduk bumi ini untuk beriman, niscaya semuanya akan beriman. Akan tetapi wahai hadirin, Allah memiliki hikmah atas apa yang dilakukannya. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, kita diciptakan dari suku yang berbeda hanya untuk saling toleransi. Yang kedua, pemerintah dan rakyat harus menyatukan tekad untuk menjadikan Indonesia berintegrasi. Panglima Besar Jenderal Sudirman juga mengatakan, United we stand, divide we fall. Al-Jamaatur Rahmah, Al-Furqatu Adab, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Akhirnya hanya ini yang dapat kami sampaikan. Hentikan permusuhan, toleransi dikuatkan, cintai keberagaman, ciptakan persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16 suwi.